sains, dan kita pun secara umumnya telah tahu sains itu adalah salah satu subjek yang kita dah belajar dari bangku sekolah. Dan sebelum saya meneruskan lagi, saya alukan kepada seluruh ahli-ahli, hadirin hadirat di dalam ini, sekiranya ada masalah teknikal, saya alukan untuk beri feedback di ruangan chat supaya saya tahu ada masalah teknikal dari segi audio ataupun video. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada diskusi kita pada malam ini, seperti yang kita tahu, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang teratur yang boleh diuji ataupun dikutikan kebenarannya, ataupun kita boleh sebut iaitu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran ataupun kenyataan semata-mata, seperti fizik, kimia dan biologi dan lain-lain. Jadi sebelum saya meneruskan lagi sesi pada malam ini, ingin saya perkenalkan yang berbahagia panel kita, pembicara kita, iaitu Prof Dr. Kamarul Razi Ibrahim, iaitu pengurusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nakhdah Ilmuwan ABIM. Jadi Assalamualaikum Prof, apa khabar? Sihat Prof? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih Prof, dan saya minta keizinan dari Prof, saya nak kenalkan sedikit biodata Prof. Jadi Datuk Prof Dr. Kamarul Razi Ibrahim ialah pengurusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nakhdah Ilmuwan ABIM, dan beliau juga menetap di Pulau Pinang dan bekas pensyarah fizik di USM, Universiti Sains Malaysia, dan merupakan mantan Presiden Wadah Pulau Pinang. Jadi malam ini kita mempunyai sosok tubuh yang selayaknya membicarakan tajuk kita pada malam ini, dan mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang dalam bentuk dalam seperti di dalam platform kelas ataupun dari segi research dan segala macam. Jadi saya juga alu-alukan kehadiran saudara-saudari yang lain, dan dengan tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan untuk Prof Kamarul Razi untuk membicarakan tajuk kita pada malam ini. Silakan Prof. Ada Prof. Terima kasih Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh lihat ke saya punya slide? Boleh Prof, boleh. Boleh nampak ke? Tak ada respon. Boleh. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah sains masa depan, ya, yang kita mahu. Ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah science of future trend that we want. Jadi ini berkait dengan masa depan. Ya. Kita akan bercakap mengenai masa depan. Kerana banyak ya, telah ramai juga yang telah membincangkan apakah akan berlaku ya pada masa depan. Ya, saya cakap masa depan ni adalah lebih daripada 50 tahun ya, ataupun ke atas. Jadi yang sebenarnya dari segi ahli-ahli saintis ya, kita ada beberapa organisasi yang memang kerjanya tengok ni saja ya, nak tengok masa depan supaya kita boleh tidak terkejutlah. Supaya kita ready ya untuk menghadapi masa depan tersebut. Jadi ini adalah keunikan ya ahli sains, ya kita sentiasa melihat kepada ke depan, dan dengan itu berharap ya kita tidak akan mempunyai apa-apa masalah nanti in the future. Jadi bagaimana kita nak melihat masa depan yang kita mahu ni? Ya? Ini point yang saya nak tegangkan ini ialah kita nak lihat masa depan, ya? Bukan itu saja, kita mahu lihat
apa yang kita mahu. Ya, bukan sahaja setakat melihat masa depan, tetapi apa yang kita mahu. Cara yang paling apa orang kata biasa digunakan orang ialah, why not kita pergi pada penilik. Ya. Penilik dia boleh tengok, dia kata dia boleh nampak masa depan dan dia boleh cerita kat kita apa yang akan berlaku. Tapi mungkin ini tak sesuai. Ataupun ada setengah pandangan, why not kita pergi ke langit, ya, kerana kat situlah semua cerita masa depan ada. Dan kita cari dekat sana. Tapi nak naik ke langit tu walaupun gambar tu ditunjuk sebagai tangga, tetapi untuk mencarinya bukanlah semudah itu. Okey. Tapi ada cara lain. Apa yang kita panggil sebagai prediction, ya, iaitu kita menggunakan akal kita untuk predict apa yang akan berlaku masa depan. Ya. Dan kaedah yang boleh kita gunakan ialah sebagai contoh berikut, what has happened already, apa yang telah berlaku sebelum ini, dan kita tengok kepada clue-clue yang ada. Dan kita fikir apa yang kita ketahui pada masa ini, dan kita agak apa yang akan berlaku pada masa depan. So itu adalah typical lah kita sebagai ahli sains, ya. Kita akan memilih yang tengah ni lah, itu how to predict, ya, itu menggunakan akal fikiran. Tetapi selalu kita ni sebagai ahli sains selalu terlupa, ya, bahawa memanglah kita boleh buat, ya, melalui jumpa penilik, kita boleh guna akal kita. Tetapi kita ada, kita sebagai orang Islam, kita ada satu lagi sumber yang banyak orang tak guna, iaitu Al-Quran sendiri, ya. Kita dapati Al-Quran juga, ya, walaupun ia sebuah kitab, ya, tetapi dia juga menceritakan mengenai masa depan. Jadi apakah masa depan yang diceritakan oleh Al-Quran tersebut, dan bagaimana kita sebagai orang Islam, ya, ingin memastikan, ya, masa depan yang apa disebutkan dalam Al-Quran itu akan terjadi. Adakah dia hanya suatu perkara yang bergantung pada kita orang Muslim? Tidak, ya, dia tidak bergantung. Kerana apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah pada masa depan adalah garanti 100% akan terjadi. Jadi maknanya kita sebagai orang Islam ni, kita beruntung, ya, kerana Allah telah memberikan kita satu petunjuk, ya, bagaimana akan berlaku masa depan. Jadi kalaulah kita tak berbalik kepada Al-Quran ataupun sebagai ahli sains pun kita tidak berbalik kepada Al-Quran, maka rugilah kita, ya, kerana apa yang disebut dalam Al-Quran itu banyak, ya, yang memberitahu kita sebagai ahli saintis sepatut memikirkannya sekarang, ya, supaya bila berlakunya perkara tersebut nanti, ya, kita orang dia ready. Dan bukanlah apa yang berlaku sekarang ini, kebanyakan kita dah jadi perkara tu baru kata, oh, orang sains kata memang begitulah. Jadi rugi kita, ya. Elok kita tahu, beritahu apa yang berlaku di depan dan kita buat waktu ini. Okay. Di future studies ni, ya, future study ini basically, ya, kalau saya nak bagi takrifan, ya, kerana saya ahli sains dan ahli fizik pula, ya, saya nak bagi takrifan, ya, future study ialah kita ingin melihat apa yang people di masa depan akan lakukan, apakah the people in the future, ya, di future yang akan lakukan, dan kita nak tengok apa dia possible ataupun probable ataupun kemungkinan, ya, masa depan tersebut, ataupun adakah satu future yang almost guarantee, ya, akan berlaku. Jadi ini typical persoalan-persoalan yang kita tujukan bila kita memikirkan mengenai masa depan. Dan selalunya, ya, bagi sesiapa yang biasa membuat future trend ini, ini adalah satu bidang by itself, ya, dan selalunya dimasuk dalam social science. Dan typically yang banyak orang sebutkan, dia boleh dibahagikan kepada 5 kategori, sama ada society, technology, economics, ecology ataupun politics. Tetapi saya tidak akan masuk kepada tiap-tiap bidang ini kerana dia terlampau spesifik, ya, terlampau spesifik, dan mungkin, ya, ada setengahnya tak kita apa orang kata berguna, ya, kepada kita sebagai ahli sains. Future study ini ialah, kalau kita nak katakan futuristic, ini adalah satu kajian yang sistematik, ya. Jadi dia satu kajian yang sistematik. Jadi dengan itulah dia dikaitkan dengan sains, ya. That's why saya mulakan dengan sains, ya. Iaitu dia interdisciplinary dan dia memerlukan, ya, knowledge, ya, daripada semua bidang, ya. Sebagai contoh fizik, biologi ataupun kaji hayat, daripada matematik, daripada
kimia dan lain-lain lagi. Dan ianya adalah holistik ya, kerana dia akan involve isu-isu ketuhanan later. Jadi future study ni bukanlah satu bidang yang simple ya, in that sense lah kita tengok. Dan ianya adalah predictive teknik ya, kita akan menggunakan predictive teknik sebagai contoh forecasting ya, kita mengagak-agak berdasarkan kepada maklumat yang kita ada ya, dan berdasarkan ke contemporary future yang kita lihat ya. Jadi dari situ ya, kita boleh agak apa akan berlaku pada masa depan dan ianya adalah sebagai yang saya katakan tadi ya, bagi sesiapa yang ingin melihat bidang ni secara spesifik ialah social science. Jadi social science jadi masih science lah. That's why yang kita bincang ya, dalam kita punya cluster ya, cluster science. Tapi bagaimana saya sebagai ahli fizik saya bincang dalam social science. Science ni sebenarnya kita ketahui ya, dia ada ciri-cirinya. Nanti saya akan bincangkan ciri-ciri sebagai science ya, bila dikatakan science tu apa dimaksudkan. Dan ada setengah pandangan mengatakan ianya adalah extension to the field of history ya, kerana dia menceritakan mengenai sejarah. Cuma apa yang kita lihat ialah kita belajar daripada sejarah yang lepas dan kita cuba predict apa yang akan jadi pada masa depan. Jadi ini sejarah mundur ke belakang mengikut tahun dan kita pergi balik ke depan ya, untuk tengok the future ya, berdasarkan sejarah tersebut. Okey, jadi ini adalah future ya, future study ya, ataupun kadang-kadang disebut sebagai future. Jadi apa yang kita nak fikirkan ialah satu perkara yang continue ya, maknanya dia berlaku sekarang ni, berlaku sesuatu perkara. Dan kita nak tengok adakah perkara yang berlaku sekarang ni akan berterusan ataupun dia akan berubah. Dan apakah dia perubahan-perubahan yang akan berlaku dan supaya kita boleh apa sebagai manusia dan juga sebagai ahli sains dan sebagai pendakwa ya, bertindak balas nanti ya, reaction kita terhadap benda ini. So ini adalah apa yang kita tengok ialah event ataupun trend ya, trend terhadap apa yang akan berlaku pada masa depan. So science ini, science ialah satu konsep yang apa orang kata penting bagi kita. Mungkin ramai yang belajar science tapi tak tahu apa dia science ya. Ini istilah scientific method yang dipanggil sebagai scientific method. Ini yang sebenarnya mula-mula ditulis oleh orang Islam ya, walaupun ramai orang tak mau terima dia sebagai penulis sains ya, tetapi orang barat dah memang dah accept dah bahawa bila cakap mengenai method sains maka ianya adalah berpunca daripada orang Islam. Jadi janganlah kita orang kata bila kata sains orang kapiak, tak ada. Ini adalah direka oleh seorang ulama besar ya, seorang ulama besar, dia menceritakan kaedah sains ni. Apa dia kaedah sains? Dia bermula daripada kita lihat kepada suatu perkara itu dan kita ada skepticism, maknanya kita tak percaya pada perkara tersebut. Kemudiannya kita akan cuba mencari ya, dari segi material apa dia eksperimen ya, untuk menerangkan perkara yang berlaku tersebut. Dan seterusnya kita akan cuba dari prosedur-prosedur yang ada yang kita boleh lihat ya, secara immediate. Dan seterusnya kita akan kumpulkan data-data ni dan kita buat perbandingan. Kalaulah data tak cukup, kita tambah lagi data lagi untuk berdasarkan kepada apa yang kita lihat. Dan kemudian kita fikirkan rasional dia. Kalau kita tengok data dia itu dah mempunyai satu trend ya, atau mempunyai satu bentuk ya, maka kita akan cuba cari mengapa dia mempunyai perangai seperti itu. Dan akhirnya barulah kita kata kita telah mendapat scientific realism ya. Tapi dalam gambar kat tepi-tepi ni, warna-warni ni, ini adalah ringkasan ya, ringkasan kepada scientific method. Dan yang ini adalah lebih sikit lagi lah. So tapi konsep dia sama ya, bermula daripada bertanya dan seterusnya kita find out apakah dia hypothesis dia dan seterusnya. So itu adalah pillar dia ya, bila kita sebut ni science ya, dalam kita sekarang ni kita nak tengok science masa depan. Jadi kita akan lakukan semua perkara ini ya, untuk mendapatkan apakah dia masa depan tersebut. Okay, why the future? Mengapa future? Ya, kerana kita akan pergi ke sana ya, pada satu masa nanti. Kita akan pergi ke sana.
Dan selalunya kita anggap ini sebagai seakan-akan kita mengambil satu objektif yang di luar ya, daripada apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita nak tengok ialah apa dia the future. Apa yang kita boleh nampak ya, pada future tersebut. Dan ini ya, boleh kita lakukan secara kritikal ya, sama ada kita anggap bahawa future itu nanti akan membantu kita ataupun tidak ya. Ini bergantung kepada apa pemikiran kita mengenai external itu. Dan kalaulah kita mahu ya, ada setengah kita mahu future yang tertentu. Kita nak sebagai contoh seorang pelajar, dia nak future dia, dia akan pass dan graduate, dapat degree. Itu dia, dia future yang dihendak. Dia hendak. Kalaulah dia tak ada fikir mengapa belajar saja-saja aja, then dia akan tak ada punya arah tujuan ya, kerana dia tidak plan ataupun tidak memikirkan sesuatu perkara yang masa depan dia. Okay, so future ni pun juga boleh kita katakan sebagai satu alternatif ya, satu alternatif. Mungkin ya, kalaulah sebagaimana kita ketahui ya, mungkin kalaulah perubahan ya, sebagai contoh sekarang ni, siapa boleh jangka ya, COVID-19 ni menyebabkan ramai pelajar-pelajar tak perlu pergi universiti dah. Semuanya boleh guna apa orang kata melalui media, multimedia saja. Saya ingat tak ada siapa yang pernah berfikir yang perkara dia akan berlaku, dapat cuti panjang lama dan boleh duduk kat rumah makan nasi mak bapak yang bagi, lagi sedap ya, daripada makan dekat asrama dengan hostel apa semua. Siapa jangka itu? Jadi benda-benda berkait macam ni, kalaulah kita dah jangka daripada awal, jadi kita dah boleh plan ya apa yang perlu kita lakukan. So it is an alternative future ya. Kadang-kadang future tu berdasarkan pada trend yang ada, dia menuju ke lain, dia tempat lain. Di dunia ni kita dapati memang berubah ya. Walaupun kita anggap bahawa ataupun kita rasakan dia berubah dan kita rasa tak penting pun perubahan tersebut, walau apa pun dia akan beri kesan kepada kita ya. Sama ada kita nak terima ataupun tidak, itu terserah kepada kita, tetapi perubahan akan tetap berlaku ya, akan tetap berlaku. Di apa nama kita lihatlah, kalau dari segi ekonomi ya, yang paling big issue sekarang ni ialah apa yang berlaku dari segi apa orang kata teknologi di antara Amerika dengan China ya. 3-5G punya isu, masing-masing kata dia dah ke depan, kawan ni tak bagi untuk jual. So memang it's something yang apa orang kata kesan, impact dia memang besar lah pada masa depan. Okay, so that is the future, just to bagi apa orang kata satu kefahaman kepada kita mengapa yang kita perlu tahu apa masa depan. Di mengikut Zohair ya, seorang pakar dalam bidang future studies ni, dia kata untuk buat future study ni kita bisa ada satu framework dan dia cadangkan 4 framework yang untuk kita gunakan untuk buat this, kalau dalam bahasa Inggeris saja, foresight lah, maknanya memikir masa depan. Yang pertama ialah prediktif, iaitu kita cuba ya predict apa yang masa depan, dan cara yang paling baik ialah menggunakan empirical social science ya, menggunakan empirical. Empirical ni bermaksud dari segi eksperimennya ya, dia mestilah menggunakan kaedah scientific experiment ya, tetapi dalam bidang social science. Dan kedua ialah lepas kita buat prediktif, kita buat interpretif pula. Ya, kita cuba cuba lihat ya, berdasarkan kepada apa yang kita berlaku, apa yang eksperimen yang result yang kita dapati itu, apa kita boleh fokus daripada berdasarkan kepada interpretation tersebut. Kemudian kita tengok, kita be critical, iaitu kita tengok pula dari segi result tersebut, mana yang benefit kita dan mana yang tidak ya. Dan akhir sekali ialah kita tengok sama ada bolehkah kita memastikan ya future tersebut kita get involved daripada awal, ataupun ianya satu yang hanya research saja. Jadi ini pandangan Sohail ya, seorang pakar Inayatullah dan seorang pakar dalam bidang future studies ini. Cuma ya, mengikut dia juga ya, Sohail ini dia kata untuk future studies dia ada juga apa yang kita panggil sebagai framework untuk faham the future. Kerana nak faham future ni pun dia kata mesti ada ilmu. Kalau tidak, tak boleh juga. Yang pertama ialah dari segi mapping. Ya, mapping.
Maknanya kita akan tengok apa dia shared history, apa future triangle, apa future landscape. So mapping the present and the future adalah teknik yang dia boleh cadangkan. Ataupun kita boleh anticipate the future through methods yang apa orang kata melalui issue analysis dengan future wheel. Ya, jadi ada teknik dia lah. Dan kemudian ada lagi satu ialah kita time the future, timing the future, understand the grand pattern of the change. Micro history dia, micro future dia, sama ada dia linear ke cyclic ke pendulum ke spiral ke. Dan kita go into depth, ya, deepening the future through methods such as causal layered analysis, ya, macam kita tengok iceberg tersebut, atau metaphor, atau create satu new narrative yang kita boleh reka. Dan yang seterusnya ialah, yang kelima ialah create alternative, ya, apa sahaja yang kita lihat berdasarkan kepada scenario-scenario yang tertentu, maka kita create satu scenario yang alternatif. Dan akhir sekali kita buat apa yang kita panggil sebagai transforming the present and create the future. Itu sohailunya lah. Jadi kalau tengok, wow, panjang cerita ajaran lah. Saya tak nak go into detail juga perkara ini, ya, kerana kita akan stuck dengan perkara ini. Dan saya difahamkan UIA pernah buat yang ini, dan they'll take them sampai kadang-kadang seminggu, dua minggu, ya, untuk buat ini. Dan dari segi scenario ni pula, dia ada pula apa yang kita panggil sebagai intuitive logic tradition, ya, iaitu untuk pilih scenario mana yang sesuai, mana yang tak sesuai, yang mana yang boleh kita gunakan, ya, untuk create the future tersebut. Kalaulah dia future oriented, adakah dia future oriented? Kalau tak, dia bukan, it is a counter factual saja. Kalaulah dia, adakah dia external context? Kalau tak, dia optional evaluation saja. Kalaulah dia a narrative description, maknanya dia hanya satu narrative menceritakan apa yang akan berlaku pada masa depan. Kalau tak, maka dia hanya satu trend as extrapolation saja, ya, iaitu bukannya sesuatu yang boleh kita gunakan. Adakah it is possible tak? No, jadi ini je science fiction je lah, the future fantasy saja. Adakah dia a systematized set? Kalau dia no, maka dia hanya prediction, ya, tak boleh digunakan. And kalau adakah dia comparatively different? Kalau dia sama aja, maka ini just the sharing of the clusters of island. Jadi kalau dah semua tu pas, barulah scenario tu boleh digunakan in the future. Memang agak kompleks lah kalau nak ikut kaedah ni. So, planning and future approach, ya, yeah? We are talking about 5 to 50 years, ya, yeah? Setengah orang sampai 1000 tahun, ya, yeah? Bila dikatakan future approach ni. Dan ianya apa yang untuk memudahkan, ya, yeah, dalam kajian itu, dia bagi-bagikan, kata 20 tahun, ataupun 50 tahun, ataupun 5 tahun. Dekat 5 tahun, dia akan lihat, ya, yeah, pada future. Dan dia, apa yang pentingnya ialah melihat kepada alternative futures, ya, walaupun kadang-kadang daripada trend tu kita boleh dapat, ya, apa the future. Tetapi elok kalau boleh kita fokus apa yang akan berlaku dari segi ekonomi dan lain-lain yang saya telah sebutkan tadi. So it is a commit to apa yang kita panggil sebagai multiple interpretation, yang maknanya ada banyak interpretasi, dan supaya dengan itu kita boleh pilih nanti in the future. Jadi kalau boleh juga kita dapatkan semua orang, ya, untuk involve, dan kita tak langsung, ya, kita akan dapat input, ya, daripada semua orang. Dan ini adalah future process, ya, kita kena ingat, ya, satu future process. So the technique itu adalah lebih sebagaimana yang apa yang saya sebutkan daripada awal lagi, iaitu participatory social movement, iaitu dengan menggunakan science social, ya, science social. Okay, so trend masa depan, ya, memang telah dibuat, kan. Saya akan hanya bagi result, ya, supaya kita berkongsi, ya, di dalam pembentangan kita ni. Mungkin satu masa nanti saya akan buatlah satu mengenai teknik dia itself. Bagi saya, teknik dia tu penting tetapi tak cukup penting untuk kita bincang sekarang ni. Jadi masyarakat madani ada juga depa apa yang mereka ingin, ya. Sebagai contoh United Nations. United Nations, mereka berpegang kepada Sustainable Development Goal, ataupun dipanggil sebagai SDG. Dalam SDG ada 17 perkara yang mereka ingin, ya, untuk masa depan.
terutama bagi negara-negara yang membangun. Ha, jadi itu yang Internation. Transparency International ada juga ya dia punya, iaitu dia nak tengok di masa depan rasuah adalah kosong. Ha, rasuah adalah kosong. Ha, jadi itu Transparency International. Rotary Club pun ada juga dia. Ha, dia nak memberi servis ya, dengan melihat sekeliling dan dia nak bagi servis dia. Jadi kita nampak masyarakat ini sekuat normal lah. Ya, masyarakat madani ada dia punya itu. Tetapi persoalannya ialah apa kita nak? Kita sebagai orang Islam, sebagai ahli sains, kita ni ada pegang mempunyai topi, banyak topi ya. Sebagai ahli sains pun kita, sebagai orang Islam pun kita. Jadi apa yang kita nak? Apa yang kita nak tu yang kita akan cuba jawab. Jadi pengetahuan tren masa depan ini, kita kena faham ya. Apakah kita punya world view ya. Masa kini, kita ada pembangunan masa depan akan berterusan atau akan jatuh. Adakah apa yang ada sekarang ni akan jatuh atau tidak? Apakah punca yang menyebabkan masa depan jatuh? Dan bagaimana mengekalkan keharmonian masa depan ya. Kalau kita hendak masa depan tu maintain, apa yang menetapkannya? Dan untuk masa depan pula kita kena tengok keharmonian lama ataupun baru. Bagaimana mengekalkan kehormatan ini? Ha, ini pun juga persoalan-persoalan yang kita kena jawab ya, bila kita bercakap mengenai masa depan. Okey, naratif dunia moden. Ini adalah naratif sekarang ni ya, iaitu kalau kita bercakap ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai world view sekarang ni. World view sekarang ni mengatakan bahawa orang bermula dengan remote kita ancestor dulu, zaman-zaman dulu mereka primitif dan childlike dan mereka bebas bergerak ya dalam itu, dan social evolution dia berlaku dalam stages, dan kemudian dia akan membentukkan satu nation di mana mereka akan berkumpul dan daripada situ ya mereka akan apa orang kata kurangkan dia mempunyai basic instinct ya, iaitu sebagai contoh untuk menangkap binatang dan lain-lain lagi tu. Okey, jadi akan membentuk nation dan state ya. Akhir sekalinya dia akan dapati bila dah terlampau besar society tersebut, maka ada inequality, maka inequality itu menyebabkan nation itu runtuh ya, the fall of the nation. So ini adalah satu teori ya. Kalau nak ikutkan, ini adalah reaksi konservatif lah yang sebenarnya. Reaktif konservatif di Eropah ya, terhadap apa yang berlaku di Eropah. Okey. Dan ini memberikan kita satu sense of human history ya. Cuma nak tahunya adakah ini betul? Adakah ini betul? Ini yang interesting bagi kita ya. Kerana kalaulah kita, bagi siapa yang rajin membaca buku ya, Ibn Khaldun dah bawa dah cerita ni ya, dalam bukunya The Mukaddimah ya, bagi siapa yang tak pernah baca, saya saja baca, pada tahun 1337. Dan pada 1337 Ibn Khaldun bawa ni naratif dunia moden ini. Dan kemudian Jean Rousseau ya, telah menulis pula satu buku pada tahun 1762, The Contract Social ya, Contract Social. Jadi dalam Contract Social dia, dia sebut basically apa yang dalam mukadimah, tapi dia tak tulis lah, kata idea itu diambil daripada Ibn Khaldun. Jadi itulah masalah kita masa itu. Dan seterusnya the final punya ialah Huntington, dia pula sebut The Clash of Civilization and the Remaking of World Order ya, pada tahun 1996. So itulah dia naratif dunia moden. Dia mengenai apa, masa depan, masa depan. Tapi kalau kita tengok historical event ya, kalau kita really ya, kita sebagai seorang ahli akademik, seorang arkeologis, maka kita boleh buat kajian ini. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kita dapati perkara-perkara yang disebutkan tadi tidak berlaku. Ya, dalam late stone age pun tak ada, Middle Eastern village pun tak ada, Mesopotamia and Lucia pun tak ada, Pasik Maya Runes pun tak ada, Bronze Minion Society pun tak ada. Jadi mana mereka dapat semua idea tadi? So this is where ya, bagi sesiapa yang membaca mukadimah oleh Ibn Khaldun ke dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, dia akan realize satu perkara. Dia terbias
iaitu chapter 13, iaitu chapter yang terakhir. Ya, kerana dalam bahasa Inggeris Ibn Khaldun yang diterjemah, dia tak terjemah bab yang ke-13. Yang Ibn Khaldun tulis dalam situ, saya merasa berminta maaf banyak-banyak kerana apa pandangan saya dalam buku Al-Muqaddimah ini adalah tak betul, dia kata. Dan saya harap sesiapa yang akan mengkaji pada masa depan, perbetulkannya. Jadi, bab itu tak ada. Kesianlah kawan-kawan kita yang mengkaji Ibn Khaldun tapi tak baca bab 13. Okey, tapi dalam bahasa Arab ada. Dan saya suggest bacalah bahasa Arab. Itu dia akan cakap macam tu. And actually, bab 13 tu tak sampai pun 2 muka surat. Dan dia cerita benda ni. Saya pun mula-mula bila saya baca dulu Ibn Khaldun, saya pun terkejut. Tapi sekarang ni dah zaman, orang kata saya dah nak, dah tua ni pun ada lagi orang yang baca Ibn Khaldun. Tapi saya tanya kat mereka, ada ke bab 13? Mana ada? Dia pun kata berhenti kat bab 12 je. Dah missing bab 13. Yang paling penting sekali yang Ibn Khaldun sendiri kata kajian dia tak betul. Okay, so adakah ini satu perkara yang apa orang kata ingat itu, kita ingat dia Ibn Khaldun dah sebut dah itu dan ditiru oleh orang lain. Baru-baru ni pada tahun 2022, tahun ini satu buku telah dikeluarkan. Dia nama tajuk buku tu The Dawn of Everything, yang dikarangkan oleh dua orang ahli akademik yang terkenal, iaitu David Graeber dan David Wengrow. So dalam buku mereka kata bahawa apa yang berlaku tadi berdasarkan kepada kajian arkeologi dan antropologi, tak ada apa yang saya sebut tadilah. Semuanya tak ada, dia kata. Mana ada, dia kata, apa orang kata civilization jadi macam tu ataupun nation terbentuk macam tu, tak ada. Jadi persoalannya sekarang bagi kita, kalau dah tak ada, apa jadi dengan human ni pada masa itu kalau mereka tidak membentuk apa orang kata hunters gathering ini apa semua ni, ataupun mereka tidak apa orang kata bergaduh antara satu sama lain kerana ada orang kaya dengan orang miskin. Kalau tak ada apa semua ni, dan apa terjadi yang sebenarnya? Ini dia interestingnya. Jadi The Dawn of Everything ni, kalau ada masa rakan-rakan terutama daripada PKPIM, saya suggest baca buku ni. Very interesting. Dan dia menolak actually totally ada idea bahawa nation ni akan runtuh disebabkan oleh inequality, inequality. So what's gone wrong in modern society? What's wrong? Dalam normal narrative, dia akan kata apa yang saya sebut tadi. Dan kalau ikut buku ni, dia kata tak, dia adalah based on free will, ya? Free will. So inilah dia dua perkara yang kita dapati sekarang ni. Jadi apa dia menyebabkan nation itu runtuh kemudian? Ini persoalan yang kita kena tanyalah kalau kita nak kaji benda dia, the future. So nation formation ini kita dapati ialah is a social flexibility. Dan mengikut apa nama buku Dawn ini, dia kata ianya adalah satu experimentation saja. Bukanlah sesuatu yang hardcore ya, mesti berlaku ke seperti itu. Okay? Dan maknanya as long as ada social liberty, apa yang dimaksudkan di sini ialah apa yang berlaku pada berdasar kepada sejarah, nation itu akan runtuh apabila ada satu nation lain yang lebih baik lagi. Itu saja. Bukan disebabkan mereka bergaduh ke ataupun mereka tak suka satu sama lain. Tetapi bila ada satu nation yang lebih baik lagi dari segi pemerintahan dia, dari segi ekonomi dia, dari segi politik dia, maka orang akan berpindah ke tempat tersebut. Just bukannya disebabkan sebagainya yang disebutkan di sini. Okay, jadi freedom relocate itu yang uniknya. Kami ikut the dawn of ini bahawa relocation itu penting. Actually kalau kita tengok zaman kita sekarang ni pun, kalaulah tak suka duduk Malaysia, kita pindahlah pergi ke Amerika ke, atau pergi ke Jepun ke. Kalau suka makan sushi, tak pergi ke Jepun. Kalau suka apa orang kata Disneyland atau Disney World ke, pergilah ke Amerika. Dan Europe ataupun Switzerland, kau suka tengok snow. Jadi itulah the relocation, the possibility of locate pada tempat lain. Jadi itu menyebabkan nation itu akan menjadi kuat.
Bukannya disebabkan oleh perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Jadi kita perlu reclaim balik this freedom. So the rise and fall of nation, according to the dawn of everything, which is based on archaeological study, ialah sama juga, iaitu primitive and childlike pada mulanya. Kemudian dia akan membentuk nation. Dan tapi collapse of the nation adalah disebabkan oleh competition ataupun free market, ya, free market. So yang inilah perbezaan dia. So jadi apa yang kita lihat sekarang ni yang banyak ni, yang kompleks ni, ya, what caused the fall of the nation? Adakah kita nak berhenti dekat sini pada tahun 2022 ni? So kita ada inequality, ya, modern narrative sekarang ni, narrative sekarang ni inequality. Yang kedua ialah dari sebab dari buku ni ialah natural, maknanya natural berlaku kerana apa orang kata masyarakat tu sendiri, ya, competition, ya, natural competition. Tetapi kita ada lagi satu sumber, iaitu Al-Quran ni, ingat, ya. Dan Al-Quran pula membawa kepada kita narrative cause of rise and fall of nation ni pula ialah berdasarkan kepada incompliance to syariat, ya. Yang ini kita lihat, the fall of the nation itu bila dia menghadapi the wrath of Allah, ya, bila Allah apa orang kata meruntuhkan society tersebut, ya. Jadi ini berbeza, ya, berbeza, iaitu Quran menceritakan dari sudut incompliance, ya, kepada syariat. Okey, ini dapat kita lihat dalam surah Yusuf, ya, ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat pada kaum yang beriman. Jadi dalam Al-Quran banyak cerita, ya. Dan apa yang berlaku kepada nation, ya? Kita kan dapati ianya seperti buih-buih, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabia. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih-buih yang mengembah, dan buih itu pula sama macam logam yang dilebur dalam api pun juga akan membuahkan buih-buih. Dan buih-buih ini benda yang tak berharga dan tidak beri manfaat kepada manusia. Jadi what really happened to the nation, ya? So and then disebutkan juga dalam surah Al-Maryam, ya, apa yang jadi kepada Bani Israel. Dan sesudah itu begitu juga, ya, berlaku dalam surah Al-Maryam juga ayat 59-58 dan 59, ya. Kerana mereka menyia-nyiakan solat dan menurut hawa nafsu mereka. Jadi ini tengok punca, ya, nation tersebut akan hancur. So what caused the downfall of the nation? Bila apa orang kata mereka mempunyai kekayaan dan sebagainya itu, tetapi mereka melakukan perkara yang buruk, ya, tidak mengikut perintah Allah. Dan inilah dianya, ya, apabila seorang rasul itu mengadu kepada Rasulullah tidak ada punya harapan lagi, maka Allah akan tolong Nabi dia, dan maka akan runtuhlah nation tersebut. So nation ini di Quran, ya, kita telah lihat jatuhnya nation. Sebagai contoh Nuh, Nabi Nuh berlaku banjir. Nabi Hud, kaum An, yang berlaku je perjalanan, ya. Dan Soleh, ya, dalam Thamud, yang unta, ya, Lut, yang berlaku dari Sodom dan Gomorrah, ya, yang melakukan seks sejenis, ya. Dan Shu'aib, dalam daripada Madian, ya, yang timbangan dia apa betul, ya, dia tak kawal. Yang jalanan tadi ialah mengganggu orang di tepi jalan. Itu keluarga apa orang kata Nabi Hud. Jadi kesemuanya ini, ya, Nabi Muhammad, ya, itu apa orang kata umat dunia, ya.
Jadi semua ini ya adalah tamadun, dan ini nabi dia dan kaum dia, dan apa kesan dia dalam Al-Quran. Ya, menceritakan apa kesan mereka kepada Al-Quran. So the future that we want, apa dia future yang kita nak sebenarnya? Di Quran itu dia organize human life, ya. Dia juga adalah guide untuk show kita mankind apakah dia jalan yang betul. Dan dia juga menerangkan collapse of the nation dan supaya kita tidak mengulangkannya lagi. Dan semua juga ini, human nation is not limited kepada material development but also involve mental dan juga spiritual development. Factors yang akan menyebabkan influence the future that we want. Ya, kita akan dapati ya, untuk rise of the nation, kita mesti ada faith dalam strength dalam faith, strength dalam religious practice, strength dalam knowledge, strength dalam jihad, strength dalam legislation, strength dalam unity, dan kita mesti ada juga strength dalam freedom. Jadi kalau faith strength ni, kita baca surah Ali Imran. Allah telah berkata, jangan kita bersikap lemah, jangan pula kita bersedih hati, kerana kita adalah yang terbaik. Begitu juga dalam firman dalam surah An-Nur, ya. Allah juga beritahu perkara yang lama pada kita. Dan faith strength ni important, ya, kerana dia adalah inner strength, ya, kekuatan bagi kita. Ikutu kata ianya adalah faith yang habit and value, dan it is faith that improve the heart, prepare the soul, create various responsibility and pacify humans into new mold. It is the strength that make the Muslim the best human nation. Dan juga the Muslim achieve brilliance in fighting, katakan the Tatar and semua itu kerana faith which is strength. It is also with this faith that achieve success in facing descendants of those invaders. Faith is the most important weapon for the Muslim. Kalaulah keimanan ni dia tak ada, faith adalah keimanan. When there is faith, there is way of victory. Dan seterusnya. Yang kita dapati pentingnya faith ini ya, dalam kehidupan. Strength of religious practice. Ya. Dan ini diberitahu kepada kita dalam surah Anbiya. Ya. Kalaulah kita adalah orang-orang yang soleh. Ya. Orang soleh ialah yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan begitu juga ya, amal soleh, Allah akan memberi kehidupan yang baik ya, kepada mereka ini. The strength of religious practice itu pun penting ya. Result of the faith itself. Bila keimanan kita baik, maka religious practice kita akan baik. Dan seterusnya. Jadi fokus kita bukan hanya kepada prayer, tetapi juga a wider scope lagi ya. Lebih besar. Any kind of activity yang kita anggapkan ber-eliminate sadness, mengurangkan suffering dalam people, itulah dia religious practice. In short, apa saja yang kita lakukan dan tujuannya hanya for the sake of Allah. Mengikut kata pandangannya, bahawa dengan mengundi, memberi apa kata, dengan berniat dengan yang betul, maka kita akan dapat ia sebagai ibadah. So the kind of religious deed, formula that can treat the crisis faced by the Muslim nowadays. And the strength of knowledge, ya. Allah memberitahu ya, dalam surah Mujadilah. Simple aja, berlapang-lapang lah kamu dalam majlis. Oh, dalam majlis pun dia cerita sebab berlapang-lapang. Dan apa yang dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu. Maka berdirilah. Mengapa pula ni? Ya? Kerana Allah dah berkata, dia akan berikan orang yang ilmu pengetahuan berapa darjat. Jadi pentingnya knowledge, strength of knowledge itself. The strength of knowledge ini adalah bagi kita untuk satisfy the human soul and body simultaneously. Maknanya kalaulah kita tak ada knowledge mengenai human, sama ada jasad ke ataupun roh, maka kita tidak akan tahu ya macam mana satisfy kan ianya. Jadi it is untuk kita provide cure juga, untuk provide makanan yang diperlukan. Jadi ini penting ya, knowledge itu. Jadi kalau kita lihat ya, Western society ya, dia punya civilization itu berdasarkan strength of knowledge. Kalau ilmu itu tak ada, macam-macam mana kita nak mempunyai akhlak yang baik? Kerana kita tak ada ilmu yang baik. Dan begitu juga ya, dalam to limit knowledge to religious itu pun tak betul ya. Kita kena ambil ilmu daripada merata-rata, bukan saja religious, daripada science, daripada ekonomi, daripada social dan seterusnya. Ya. Jadi sebagai Islamic scholar, kita kena tahu semua ini. Ya.
Ini kita sebut sebagai fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Okey. Jadi kalaulah kita tak ada orang ini, maka kerajaan perlu ya memastikan ya perkara ini tidak berlaku. Oh, lagi satu ialah the strength of jihad, ya, di mana diceritakan kepada kita ya dalam surah Al-Anfal ya, ayat 60 ya, supaya kita bersiap sedia ya untuk menghadapi musuh Allah. Okey. Strength of jihad ini bukan hanya dari senjata tapi juga dari segi sudut-sudut lain. Perlu ada the inner jihad ya, maknanya kita lawan nafsu kita, jihad madani iaitu untuk pembangunan umat Islam. And the strength of jihad ini ada dua aspek, religious knowledge and contemporary knowledge ya. Jadi kita kena ada dua-duanya sekali, barulah kita boleh membawa manhaj Allah ini ke negara dunia. Barulah orang boleh dengar apa yang kita cakap. Kalau tidak, dia tengok kita dalam kita cakap mengenai pembangunan yang baik, tetapi dia tengok kita sendiri tak baik langsung. Okay? Jadi jihad ni require strength in all form. Kerana itulah kita dapati banyak ya civilization Islam ni tak ada. Okay? And the strength of legislation ya, itu syariah. Yang ini pun penting ya. Kalau tak ada legislation, susahlah macam mana kita nak mengawal. Jadi legislative power ini is an important power in the country. Laws are respected and practiced as much as possible. Kalau kita pergi ke Jepun tu, kalau siapa yang pernah pergi ke Jepun ya, dan naik kapal terbang sampai pukul 12 malam and then naik taksi dia, bila sampai ke traffic light warna merah, taksi tu berhenti, tak ada kereta lain lagi pun. Itulah dia the strength of respect of legislation. Oleh kerana lampu merah, dia dah berhenti, dia berhenti. Walaupun kereta tak ada apa, tak ada, pukul 12 malam lah tu. Tapi bila lampu hijau baru dia berjalan. Kalau kat Malaysia ni, pantang lampu merah pun dia langgar. Tak kira siang ke, tak kira malam. Jadi inilah dianya, strength of legislation kita agak lemah. Jadi justice fail to be enforced. Jadi dengan itu dia akan, justice tak ada lah. Bila tak ada tu, itu yang menjadi banyak, orang kata, banyak isu ya akan timbul ya. Yang famous sekali ialah ketika Rasulullah datang orang supaya jangan memotong tangan orang kaya ya. Jadi Rasulullah kata kalaulah anaknya pun yang mencuri, maka dia akan potong. Begitu juga Umar Al-Khattab, anak dia minum arak, maka dia pun dipukul ya, kerana dia mana minum arak. Jadi inilah dia, the strength of legislation yang kita kena ada. The strength of unity pula ialah apabila kita berbantah-bantahan satu sama lain. Dia sebenarnya sebut dalam surah Al-Anfal juga. Maka hilanglah kekuatan kita. Jadi kita kena work together ya untuk tujuan itu. Jadi the strength of unity ni penting ya. Kerana Quran memberitahu kita ya, inilah penting. The power of knowledge, the power of politics. Bila dikombinkan dengan keduanya, dia akan menjadi satu perkara yang dapat membantu kita. So, unity di antara education, ilmu dan juga politik ini akan membawa kepada strength of the country. Dan contoh kita yang paling baik ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. The strength of freedom. Ini ayat ni famous. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu samii'un 'aliim. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Jadi kalaulah kita dah masuk agama Islam, nak paksa pun tak apa ya, kerana dah masuk. Tapi sebelum tu pilihan, boleh pilih nak masuk ke tak nak masuk ke, nak duduk sama orang Islam ke tak nak duduk ke, cukup suka. That is the strength of freedom. So sebagai religious pillar that we want to practice in the future adalah kita punya rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Dan the DNA for best practice that we want in the future ialah personalization, makna setiap kita buat itu adalah personal ya, makna datang daripada hati kita, dan mesti ada integrity ya, trustworthy, dan kita mesti ada expectation yang tinggi ya, dan apa expectation daripada kawan-kawan kita, dan kita mesti ada resolution,
Maknanya sebarang benda yang poor akan menjadi baik. Dan kita mesti ada timing, ya. Jangan lambat, lewat. Meeting pukul 3, datang pukul 4.30. Jadi yang ini masalah kita sekarang ni. Dan kita kena ada empathy. Kita mesti ada perasaan empathy. So ini ada DNA of best practice that we want in the future. Apakah the future individual that we want? Ya, mestilah dia je trustworthy. Jadi warna biru. Selalunya think through blue, honest. Apa orang kata, good reputation dan lain-lain. Dia mesti respect. Suka yellow ataupun gold in the golden rule. Treat others with respect. Tolerant, be tolerant of differences dan lain-lain. Dan dia mesti responsibility of green. Ya, kerana dia responsible kepada alam dan pada apa yang di sekelilingnya. Think of fairness, ya, the one orange. Ini gunakan equal section to share fairly with friend. Play by rules, take turn and share. Ya, dia mestilah caring of the heart, ya, kerana heart itu adalah caring, be kind, be compassionate, show your care. Dan citizenship, think of apa orang kata kepada masyarakat kita, ya, bagaimana kita menjaga masyarakat. And sebagai orang Islam, ya, kita mahu make home a place for family to worship Allah. Satan out of the house. Let respect, kindness and trust rule a family affairs. Foster the future of Islamic learning and knowledge. Make family decision through mutual consultation and fulfill responsible toward other members. Ini adalah living Islam that we want in a family. Okay? Untuk country, ni famous ayat dari surah As-Saba. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Kerana kita nak negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu ada Tuhan yang maha pengampun. Nah, itu adalah untuk country. So factor that kita tak nak ialah soul corruption, the appointment of despotic, iaitu orang yang apa kata menzalimi diri dia, damage to the, akan menyebab damage to the society, rasuah, rejection toward Allah's law and immoral activities. Despotism is at large, maknanya orang-orang yang tak sepatutnya berada memerintah, dia memerintah. Ungrateful on Allah bless, luxury that carries people away, rejection towards sunnah of Rasulullah SAW and social illness. Kita tanda semua ni. Ni kerana ini semua ni akan merosakkan umat kita pada masa depan. So, contoh yang paling baik ialah yang digunakan, ya, oleh saya tak pasti sama ada betul atau tidak ya ni, tetapi apa yang digunakan itu memang satu yang kita lihat amat perlu kita ambil perhatian, iaitu Meda Serology of Civilization is take in mix and army, ya. Dalam hal ini, ya, kerajaan Kremlin, ya, dikatakan Rusia lah, telah menggunakan social media, ya, untuk influence, ya, buat propaganda ekosistem. Jadi state-funded foreign-facing media, state-funded domestic-facing media dan seterusnya. Cultivation of proxy sources dan weaponization of social media dan cyber-enabled disinformation. Yang ini yang kita kata sebagai fiat lies, ya, fiat lies. Okay, hopefully yang ini tak betul lah. Okay, dan lies itself, assertion is not the truth, the whole truth and nothing but the truth. Dia akan buat a suspected lie, selalunya fiat lie, conversation with a liar, court enforce public and dialogue. Jadi ini semuanya kita tak mahu, ya, dalam masyarakat kita. In conclusion, Islamic society today should really be conscious and repeat and return back to promoting good deeds and promoting amal ma'ruf nahi munkar. Dan itu adalah satu yang perlu kita lakukan. Kita sepatutnya tidak menggalakkan corruption dan kita eradicate all the disharmony ini. So, we should worry about the unusual natural phenomena yang berlaku. Ya, itu adalah warning Allah kepada kita. Ya, beberapa unnatural phenomena yang berlaku. It's important, ya, untuk emphasize kepada activity amal ma'ruf dan nahi munkar ini, ya. Kerana itu adalah peranan kita. Kerana Allah telah beritahu dalam surah Al-Ma'idah, Bani Israel hancur, ya, ataupun di itu kerana mereka tidak melakukan perkara ini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kongsian dan diskusi yang sangat memberi pembuka mata rakan-rakan pada malam ini, rakan-rakan usrah ilmuan siri ke-74. Dan saya buka untuk rakan-rakan sama ada di dalam Zoom ataupun di live web TV, sekiranya ada soalan yang ingin dilontarkan kepada Prof, boleh type di ruangan komen ataupun boleh buka mic masing-masing dan bertanyakan kepada Prof. Sekiranya ada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan di live web TV, boleh nyatakan soalan di live chat dan saya akan bacakan. Prof, saya dapat satu soalan daripada WhatsApp. Dia bertanyakan, Assalamualaikum Prof. Prof ada tak pengalaman ataupun ruang diskusi berbentuk perdebatan di dalam bidang sains? Sekiranya ada, boleh Prof kongsikan. Ulang lagi sekali. Tak apa-apa dengar pasal sound ni kadang-kadang hilang. Okay. Soalan ni daripada WhatsApp. Saya dapat dari WhatsApp. Soalan dia cakap, Assalamualaikum Prof. Boleh tak Prof kongsikan pengalaman semasa Prof dalam bidang sains dalam bentuk perdebatan? Maksudnya pengalaman Prof, sekiranya Prof ada perdebatan dalam bidang sains ini, mohon kongsikan. Okey, terima kasih bagi yang bertanya. Ya. Memang kita dalam bidang sains ini, perdebatan ni is quite normal. Ya. Cuma itulah berbeza ya, dengan perdebatan yang yang dilakukan ya, dalam bukan bidang sains. Ya. Kalaulah dalam bidang sains tulis, ya, dia agak precise. Ya. Maknanya, kalau dikatakan hukum Newton tu yang itu tak boleh kata lain lah. Ataupun apa nama general relativity adalah itu tak boleh kata lain. Jadi kecuali satu itu adalah dalam bentuk hipotesis. Ya. Hipotesis ini ialah satu idea yang masih kita tak boleh buktikan ya, dengan jelas. Jadi kalau hipotesis memang digalakkan ya, kerana saya mengajar di USM. Dan alhamdulillah, masya Allah lah, saya dah ada 50 orang pelajar PhD dan pelajar master. Dan macam mana saya nak tahu sama ada pelajar PhD saya telah ready untuk dapat untuk dianugerahkan PhD ialah bila saya tengok, bila saya berbincang dengan mereka, saya dapati perbincangan mereka itu tepat ya, dan dia boleh menyebabkan saya sendiri terfikir. Saya tak terfikir pula yang itu. Jadi bila saya datang je macam tu, maka saya tahu it is time untuk auto dapat PhD lah. So disebabkan itu saya dapati ada setengah pelajar ya. Even dalam 2 tahun pun saya tengok dia dah ready dah untuk dapat PhD. Tapi ada juga setengah pelajar 3 tahun pun dia masih lagi apa orang kata tak mempunyai tahap apa nama kesejanaan. Saya panggil itu tahap kesejanaan. So itu penting ya, kita dalam argue pun kita jangan argue benda yang kita tak tahu ya, tapi elok kita argue benda yang kita tahu. Wallahualam. Okey, terima kasih Prof. Dan saya bacakan soalan seterusnya di soalan di ruangan chat daripada Encik Kamarul Arifin, iaitu soalan bunyi, siapakah tokoh Muslim saintis yang menjadi tokoh awal dalam teori sains yang Prof maksudkan? Okey, yang ini yang sebenarnya saya dah bagi talk dalam apa nama web TV yang lalu ya, mengenai dari segi
apa yang contribution ya dari segi ahli-ahli sains ya. Ramai yang sebenarnya. Kalau nak sebut nama mereka memang tak habis lah. Tetapi bagi saya sendiri, saya berminat pada 2-3 orang lah. Ibnu Haytham salah satunya, Ibnu Sina dan ramai lah. Jadi apa orang kata, dan yang interestingnya tu, mula-mula masa saya membaca mengenai mereka ini, saya baca yang translation ya daripada bahasa putih. Tetapi bila saya baca yang bahasa Arabik ya, sebagai contoh Ibnu Sina ya, ataupun Avicenna ya, dipanggil dalam bahasa Inggerisnya, dia itu sebenarnya ulama besar. Dia memahami Al-Quran ya. Kalau ikutkan dia menghafal Al-Quran ketika berumur, kalau tak silap saya 10 tahun. Jadi dia ni bukan calang-calang orang ya. Dan cuma itulah kita ni yang sekarang ni ramai saintis Melayu dan Islam ni, kalau tanya dia hafal dia Quran, ramai yang kata tak hafal lah. Tapi kebanyakan yang saya sebut tadi ya, Ibnu Haytham pun macam tu, dia hafal Al-Quran. Begitu juga dengan Kawarij dan lain-lain lagi. Kesemuanya mereka ni adalah Hafiz. Hafiz Al-Quran. Jadi memang kita respect lah. Ilmu yang mereka ada itu adalah berdasarkan kepada ilmu daripada Al-Quran dan mereka menterjemahkan. Cuma kita ni bila kita tinggal Al-Quran, kita tak baca Al-Quran, maka kita pun tidak dapat ni mengambil daripada Al-Quran perkara yang sepatutnya berguna kepada kita. Wallahualam. Okay, terima kasih Prof pada jawapan soalan yang kedua itu tadi. Dan saya lalukan sekiranya ada saudara-saudari yang ingin tanyakan soalan kepada Prof yang di dalam Facebook dan YouTube Web TV ataupun di dalam room Zoom ini, boleh ditanyakan soalan. Sama ada ingin mengemukakan soalan secara verbal, boleh buka mic ataupun type di ruangan chat dan saya akan bantu untuk bacakan soalan. Jadi saya tu lagi soalan yang saya dapat dari WhatsApp ni Prof, iaitu soalan dia adalah sepanjang pengalaman Prof, ada tak jumpa teori sains baru ataupun teori yang bercanggah dengan teori lama? Yang ini yang sebenarnya banyak dalam Al-Quran. Again, dalam Wap TV saya ada mention lah. Salah satunya ialah yang dipersoal oleh, yang ditengahkan oleh Einstein. Ya. Einstein kata bahawa cahaya tak boleh laju daripada cahaya. Ya. Tetapi kita telah dapati bahawa itu perkara yang boleh dilakukan. Ya. Kita boleh ya bergerak lebih laju daripada cahaya. Jadi dengan itu ya, teori relativiti dan lain-lain lagi itu perlu ditengok semula. Dan saya telah bincang dalam satu daripada Warp TV yang saya bentangkan ya, menunjukkan bahawa perkara ini berlaku. Dan I think lagi satu perkara yang agak kita lihat again dalam Al-Quran, dia cerita mengenai apa nama pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain ya, ataupun teleportation ya. Teleportation juga berlaku dalam Al-Quran dan kita baru sekarang faham apa dia teleportation. Itu pun kita hanya faham dari sudut pemindahan bit saja, pemindahan bit, belum lagi manusia. Tetapi Al-Quran dah cakap dah bahawa it is possible untuk pindahkan manusia. Dalam kes yang saya sebutkan ini ialah cerita Nabi, dalam cerita Nabi Sulaiman ya, bila dia minta supaya diangkat tahta Ratu Balkis daripada Yemen ke Ratu Maklis ya, dan dilakukan dalam skrip mata dalam skrip mata. Jadi dia menggunakan proses teleportation ya, dalam fizik kita panggil sebagai teleportation, daripada itu berlaku. Dan adakah ini perkara yang kita dalam sains kata tak mungkin? Mungkin. Sekarang ni baru kita tahu ya, berdasarkan kepada quantum physics kita boleh lakukan perkara yang sama ya, iaitu sekarang ni kita boleh pindahkan satu maklumat, tapi maklumat lah, dua bit saja, daripada sebagai contoh yang telah dibuatkan baru-baru ini, iaitu memindahkan daripada
Tokyo ke Kyoto ya, itu saja jarak yang agak jauh lah. So hanya dengan memindahkan bit tersebut saja tanpa perlu pindahkan orang dia. Jadi banyaklah yang sebenarnya saya harap kalau boleh lagi ramai yang akan masuk dalam kluster ini, kerana saya rasa terlalu banyak ya yang masih kita tak, yang saya sendiri tak boleh fikir, yang saya rasa ada yang telah berfikir, dan mungkin saya harap kalau boleh share lah dengan kita ya, supaya kita boleh bincang bersama-sama. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih Prof untuk jawapan bagi soalan yang ketiga itu tadi. Dan seterusnya masih ada soalan di ruangan chat daripada Cik Khairul Arifin. Soalan berbunyi, konsep futures forecasting adalah berdasarkan kepada method proses kajian saintifik yang bersifat real dan nyata, sama ada secara kualitatif atau kualitatif dan proses-proses penyelidikan. Bagaimana pula prediction based on mentafsirkan dari sumber wahyu atau mungkin secara rohaniah? Okey, apa nama, itu soalan yang baik yang sebenarnya. Bagi saya yang sebenarnya, saya tak berapa suka je apa yang dilakukan oleh itu dari sudut foresighting dan juga future studies ya. Because saya rasa ini defeat the purpose. Kerana Al-Quran dah beritahu kita apa yang dia kehendaki untuk kita berlaku ya di pada masa depan ya, sama ada 100 tahun ataupun 20 tahun daripada sekarang. Jadi mengapakah kita nak predict satu benda yang apa nama ada kemungkinan ya kita predict benda yang memang takkan berlaku. Tetapi Al-Quran dah sebut ya, dia kena berlaku. Dia akan berlaku seperti ini. Dan daripada hadis juga dia ceritakan juga ya apa akan berlaku pada masa depan. Sebagai contoh ya, kalau kita ikuti apa orang kata rakan-rakan kita dalam bidang agama, cerita mengenai akhirat, cerita mengenai kiamat, ya, tanda-tanda kiamat tu, yang itu sepatutnya kita sebagai ahli sains telah mula melihatnya. Cerita mengenai apa orang kata apa nama tu dalam surah Al-Kahfi ya, nama Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tengok dalam Al-Quran ya, cerita Ya'juj dan Ma'juj ni dia turun daripada langit ya, dia turun daripada langit. Jadi dia akan turun dengan banyaknya. Jadi apakah kita sebagai ahli sains kena fikir benda ni, macam mana kita nak lawan Ya'juj dan Ma'juj ni yang turun daripada langit ni. Ya, walaupun telah ditutup dia punya, tapi yang interesting ya, dalam Al-Quran tu dia ceritakan ditutupkan lubang dia ya. Jadi adakah itu lubang di langit? Takkan apa orang kata Iskandaria apa nama itu menutup di, Zulkarnain menutup di langit. Macam mana dia tutup satu benda di langit? Jadi ini pun satu perkara yang kita sebagai ahli sains patutnya memikirkannya. Atau adakah Ya'juj dan Ma'juj dia sebenarnya datang dalam bumi, daripada bumi. Ada apa orang kata path, jalan ya, yang boleh pergi ke langit ya, daripada bumi. Jadi benda-benda macam ni. Sebagai ahli sains memang saya pun berfikir jugalah. Tapi itulah again, saya lebih suka kalau kita ada kawan-kawan ya, berbincang dengan dinding sendiri ni dia tak jauh. Tapi kalau ada geng dia orang kata mau berbincang betul-betul seperti ini, maka itu more interesting lagi lah. Wallahualam. Okay, terima kasih Prof untuk jawapan. Cik Syuib Saudin ingin menyatakan soalan, saya silakan. Assalamualaikum semua, Prof. Syuib dari Ipoh. Bila kita melihat tajuk ini, saya pun setelah dibombat dengan informasi yang agak banyak tentang ini, sebab kita pun tidak mengkaji sangat tentang sains sosial ni kan. Bila kita melihat tajuk ini, iaitu basically kita ingin membina masa depan yang lebih bahagia, yang lebih murni,
Dan ini boleh kita lihat dalam perspektif negara ataupun dalam perspektif individu. Iaitu bagaimana kita nak membina masa depan kita atau bagaimana negara nak membina masa depan negara bergantung berandaskan pada pilar yang telah disebut tadi. Soalannya simple saja, pandangan. Bagaimana tentang pencapaian atau bagaimana nak pencapaian? Sebab kita dalam sains ni, kita basically kita dikelaskan sains dan non-social, non-sains ni di sekolah-sekolah lagi. Tapi bagaimana kita nak mencapai perspektif ini yang lebih harmoni ini atau yang lebih segera ini, dalam perspektif education, pendidikan? Apa halangannya ataupun boleh dicapai? Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Syurid, apa nama rakan saya yang saya kenal lama. Terima kasih atas soalan tersebut. Dia macam ni, bagi saya, saya lebih tertarik kepada future yang diterangkan oleh Al-Quran. Walaupun ramai orang memberi futuristic view untuk masa depan, bagi saya itu hanya seronok-seronok aja lah. Tetapi saya lebih berpegang kepada futuristik yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang saya berikan tadi ialah, sebagai contoh ialah, apakah tanda-tanda kiamat? Apakah tanda-tanda kiamat? Kerana ini, dia ada dua perkara yang akan perlu kita fikirkan. Pertama, dia berkait dengan sains. Kerana memang semua perkara ini adalah dari sudut sains kita boleh kaji dan boleh lihat. Dan yang kedua ialah dia juga berkait dengan akidah kita, dengan akidah kita. Cuma itulah, kita ni apa nama, unfortunately dalam sistem pendidikan kita, dia tidak menggalakkan kombinasi di antara agama dan sains. Jadi inilah yang menjadi masalah bagi saya juga lah sendiri. Tu orang kata, kalaulah ada sistem yang menyekat ke, itu macam mana boleh jadi macam saya sekarang ni yang boleh faham kedua-duanya. Saya lihat lebih kepada itu kerana interest saya saja. Saya lebih suka nak tengok kalau boleh di masa depan, pelajar sains pun dia boleh cakap agama juga. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Khawarizmi, dia adalah Hafiz Quran. Begitu juga dengan Ibn Sina, dia adalah Hafiz Quran juga. Jadi mereka ni semua bermula dengan menghafal Al-Quran. Dan mereka faham Al-Quran tu sampai to the, apa orang kata tu, kerana macam Ibn Sina, dia bagi contoh bagaimana kejadian manusia itu berdasarkan pada Al-Quran. Itu pun, apa orang kata, doktor-doktor di Eropah, bila mereka translate dia dalam bahasa Inggeris, dia buang hanya section yang section Ibn Sina yang ambil daripada Al-Quran itu. Jadi sekarang ni tiba-tiba doktor-doktor semua kata, eh, sama macam Al-Quran, so dia kena buang balik. So inilah dia masalah kita, kerana kita membiarkan orang-orang yang quote-unquote tak berakhlak mengambil ilmu daripada Al-Quran dan membuang ikut apa yang mereka mahu. So dalam hal ini, saya sekarang ni tengah cuba nak introduce apa yang saya panggil sebagai rubrik hati. Rubrik hati ini akan membantu kita supaya rapat dengan ketuhanan, ketauhidan itu sendiri. Rather than sekarang ni, sekolah-sekolah di Malaysia dan di seluruh dunia Islam dan dunia bukan Islam menggunakan apa yang dia panggil sebagai rubrik Bloom, rubrik Bloom. Rubrik Bloom ni memang sesuai untuk akal. Akal bagi saya ialah puncak kepada jasad, puncak kepada jasad. Yang ini saya akan bincang nanti dalam the next presentation saya nanti, which is kalaulah jadi insyaAllah minggu depan, saya akan bincang mengenai sains mengenal Allah. Sains mengenal Allah. Jadi dalam situ nanti saya akan cuba kaitkan bagaimana sains dan agama itu yang sebenarnya adalah satu.
tetapi telah dipisahkan oleh beberapa golongan yang orientalis lah, yang kita harap tidak akan berkontinus lagi lah pada masa depan. Wallahualam. Terima kasih, Prof. Okay, terima kasih, Prof, atas jawapan, dan terima kasih juga kepada Prof yang bertanyakan soalan. Seterusnya ada soalan di ruangan chat Prof, iaitu soalan berbunyi, adakah fenomena teleportation itu benar-benar berlaku? Teleportation ini kalaulah mengikut Star Trek memang benar berlaku lah. Tapi kata itu movie ya. Tetapi apa yang saya cakap ini memang ada dalam buku Nature ya, dalam buku Nature. Siapa pernah baca buku Nature, you tengok dalam situ entanglement ya, dalam istilah dia. Saya terlupa title penuhnya. Tapi dia tajuk dia dalam perkataan itu ada entanglement. Saya tersebut dalam salah satu daripada web TV saya contoh tersebut, dan saya bagi reference sekali. Dan memang perkara ini berlaku, dan memang diakui bahawa bila ditulis dalam bahasa lain, ianya adalah teleportation. Itu ialah teleportation. Tetapi orang saintis ini dia ada nama-nama yang mereka suka panggil. Tetapi awak kata walaupun begitu ya, transportation ini memang berlaku. Sebelum saya pencen, saya pergi ke trans dan berjumpa dengan saintis yang telah berjaya pindahkan jasad ya, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi dia minta supaya saya jangan cerita nama dia kerana dia kata takut nanti orang cari dia. Tetapi memang dia dah pindahkan, dan saya peluang tengok ya, sendiri ya, dengan mata saya, kepala saya tengok dia dah buat. Tetapi again ya, dianya adalah masih kecil lagi, taklah semacam mana cerita Ratu Balkis tersebut, iaitu dipindahkan kesuruhan tahta tersebut ya, daripada Yaman ke Batu Makdis. Kita belum sampai stage itu lagi, dan saya harap seorang saintis Muslim dalam bidang fizik terutamanya akan menjumpai balik ilmu yang hilang. Terima kasih Prof atas jawapan yang sebentar itu tadi. Dan saya alu-alukan sekiranya saudara-saudari mempunyai soalan-soalan yang ingin ditanyakan, boleh di chat, di live chat YouTube Wap TV ataupun Facebook Wap TV dan di ruangan chat Zoom ini. Sekiranya ada soalan yang ingin ditengahkan. Sebentar ya Prof, saya tengah buka Facebook dan YouTube untuk saya tengok soalan di ruangan live chat. Okay, baik, saya di ruangan Facebook dan YouTube Wap TV kita tidak ada mempunyai sebarang persoalan, dan maupun di ruangan chat. Terima kasih Prof. Cuma saya fikir pembentangan boleh pecah pada beberapa pecahan lagi. Thank you. InsyaAllah. Terima kasih Cik Khairul Arifin. Dan kita tidak mempunyai apa-apa soalan lagi. Ataupun ada nak bertanyakan soalan secara verbal, saya alu-alukan untuk buka mic. Okey, baik. Sekiranya tiada soalan lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin menutup pada sesi malam ini, sesi Usrah Ilmuwan Siri ke-74 dengan satu kata-kata yang saya belajar daripada sini-sini Abim, iaitu kita didedahkan di dalam
di dalam keluarga besar Wadah Abim PKPM ini dengan budaya ilmu. Dan sini-sini berpesan, kita ambil bidang apa-apa juga, bidang biologi, fizik, sains, engineering dan segala macam, ataupun bidang-bidang yang di luar bidang agama. Tetapi asas-asas agama itu tidak lari daripada daripada jati diri kita. Seperti yang Prof sebut tadi, kita seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina, itu mereka itu para-para hafiz. Ya, mereka mengkaji tentang sains, mereka mengkaji tentang ilmu-ilmu dan teori, tetapi asas-asas agama itu kukuh di dalam jati diri mereka. Jadi saya fikir itu adalah salah satu yang kita kena terapkan dan kita kena kekalkan dalam diri kita. Jadi saya ucapkan, memandangkan tiada lagi soalan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat pembicara kita pada hari ini, Datuk Prof. Kamarul Razi, dan saudara-saudari yang sudi untuk bersama kita pada malam ini, pada sesi, pada Usrah Ilmuan Siri ke-74. Dan sekiranya ada saudara-saudari yang ingin posting di media sosial masing-masing, jangan lupa untuk hashtag Ilmuan Teras Khairul Ummah dan tag sekali Wadah Abim PKPM. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, dan saya harap semua saudara-saudari dalam keadaan dan rahmat Allah. Dan kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kufara dan surah Al-As. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri wa salatu illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua.